Apa pandangnya ustaz isu poligami? Ni bukan pandangnya ambo. Ambo mengaji agama. Maka dalam agama kita, hok nanya apa tahu hukum poligami ni gapo? Tak de pandai-pandai pendapat. Tuhan winnah doh, Nabi Muhammad winnah doh. Neh, hukum dia harus berpoligami ni. Perbuatan yang dibenarkan oleh syarak berpoligami, nikah agama ni. Cuma nak nikah ni tengoklah lagu mana cukup syarak ko dengan nikah tu awak jadi baik ko jadi jahat ko lagu mana. Kalau jadi jahat nikah seorang pun tak boleh, bukan syarak poligami. Bukan kata poligami itu menyebabkan seorang jadi jahat. Siapa dia kata lagu tu? Eh, perempuan-perempuan jahil tak sedok kira. Ustazah-ustazah jahil tak sedok kira lah. Nabi Muhammad poligami. Kalulah poligami itu menyebabkan orang jadi jahat tak berlaku adil, Nabi Muhammad lah. Nabi Muhammad nikah berapa? Nabi Muhammad lah jahat. Nabi Muhammad lah tak adilnya. Betul kalau aku tu mikir. Benda kalau kita tak sih buat, jangan royak, jangan tek benda tu benda agama. Takut jadi kupu. Ni duduk komen dalam apa dia? Facebook lah duduk komen. Jahil tu ke belaka. Takut gelecoh agama saja-sajalah. Hok pakai telekung ko, hok tutup muka ko, hok tutup putih mata ko, hok tutup gapo dia ko, wali ko, lawe Nabi Muhammad tahu habis amalan demo. Nah. Kita tak situ suku pasar, perasaan tak apa selesa. Suku pasar, tapi kena terima benda ni Nabi Muhammad. Nah. Jangan duk hinalah benda lagu ni nya. Nah. Kita tak sanggup. Oh tak apa. Tapi jangan duk kata kok ni tak betul lah, tak adil lah apa dia. Tak pakalah laki-laki poligami. Eh. Tidak boleh minta cerai atas alasan suami berpoligami. Haram seorang perempuan minta cerai kerana semata-mata alasan sebab yang nikah baru untuk laki saya. Haram. Sebab poligami itu bukan menzalimi perempuan. Nah. Tapi kalau sebab apa dia nikah dua dok, memanglah yang nikah dua tu memang lama tak kenal, tapi bukan sebab nikah dua apa. Sebab dia jek tekuk ambo. Ha tu bab lain. Bab jek atas tekuk tajuk dia, bukan bab poligami. Nah. Tu. Apakah dimaksud dengan mampu? Mampu ni bukan kata hok mampu pun tak setuju juga. Ada orang ni nak tanya mampu. Mampu pula kena adil, kena gapo. Buah saja orang tino ni. Nah, kalau bab lagu ni, payah nak royak mampunya. Kadang-kadang orang tak ada pitih nikah ramah. Nikah pak. Pakai anak ceretik seputih kapung tu. Separuh kapung tu anak dia saja. Ada juga. Nah. Ada orang pitih banyak. Gini-gini. Nikah sore. Jadi mampu tu gapo dia. Mampu tu gapo. Berdosa kau hok sak ni hok nikah, hok sesok sak ni nikah. Dak dosa. Molek adik-adik molek. Makan nasi cara dia lah. Hok kaya ni tak mampu ke? Apa nikah sore pula? Ah, gapo dia mampu ni pula. Eh. Mampu-mampu ni. Royaklah gapo dia dan tak suka gak. Tak mampu. Awak tak mampu be. Dak saya ni. Eh, saya mampu, saya berlaku adil, saya ke wali, awak wali juga. Jangan jadi wali lah buat kita. Tak. Abe kalau nikah dua tak jadi wali lah abe. Nikah seorang yang boleh jadi wali ni. Jolo reko pacuruh, mampu ikut dia selok lah. Nah. Sebab tu Nabi Muhammad tanya dia nikah tak minta izin daripada isteri. Satu benda yang pelik kita nampak kalau minta izin daripada isteri. Kita tahu dah orang tino sensitif benda lagu ni. Jangan buat gurau lah dengan dia. Ni duk minta izin abe nak bermadu. Janganlah sakit hati lah dia nyo. Nabi Muhammad kan bapak tu bit sore pula nikah. Sore pula. Eh, Sayyidina Aisyah kata, nikah pula Rasulullah. Buat kelik Sofiyah binti Huyai. Eh, Aisyah duk ita. Orang tino baru comel hok ni. Katanya Sayyidina Aisyah kata comel Sofiyah binti Huyai ni. Eh, Sofiyah binti Huyai ni Rasulullah kelik perai. Kelip perai wak kelip bining baru. Nikah dengan Sofiyah binti Huyai. Keturunan bangsa Yahudi. Oh, Yahudi. Kalau kita bunyi Yahudi, naling ke masuk Yahudi yang mau kalau nikah dengan bangsa lagu. Nabi Muhammad nikah dengan bangsa Yahudi. Isteri lain tak puas hati, nganyinglah kepada Sofiyah binti Huyai.
Anak Yahudi, anak Yahudi. Apa dia? Anak Yahudi, kakak Yahudi. Seru hati lah orang Tino tu berjerit. Nah, nah, dia sama-sama dia. Kek orang Tino setara tu. Ya, super budak. Eh. Bahasa anak Yahudi, anak Yahudi. Ini orang gurau lagu tu. Kawan tu malu lah. Dia tahulah setara mana bangsa dia tu. Seru hati. Ya. Gi jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, orang duk nganyi kat ambo ya Rasulullah. Nah, anak Yahudi, ambo seru hati. Tak tahulah. Memel ambo anak Yahudi. Dia ni Sofiah binti Huyai ni tok laki di dok palo Yahudi. Zaman dia ni. Palo raja. Kena bunuh, perai tinggal dia. Maka dia orang hebat, orang besar. Sahabat tak berani nak pergi belako, takut belako. Engko dia bini kepada maka Rasulullah tengok ni, Rasulullah ni. Neh, perangai Rasulullah bisa sungguh. Nak mulia ke bangsa orang. Dia orang besar. Cekak mena wak jadi hamba mu. Mu tengok tahu dia bini siapa dia mu. Maka Rasulullah ambil ke dia. Tengok, ambil kepala. Kalau wi kok orang lain, Allah malunya bangsa dia wi kok. Ni apa dia? Kok kalau perai gak kok pakai topi sengit. Nembok pun tak betul lah mana. Wi kok tu gak malulah bangsa dia. Apabila lagu tu Rasulullah ambil, Rasulullah nikah ke dengan dia. Biasanya perempuan apabila perai jadi hamba. Jadi hamba dah. Hina. Tapi Rasulullah mulia ke? Rasulullah bebas ke? Rasulullah ambil wak isteri. Sahabat tengok lagu tu. Rasulullah bebas wak ambil isteri. Allah, Rasulullah mulia ke hamba ni? Mulia ke bangsa ni? Habis sahabat bebas ke? Semua hamba-hamba tengok pada masa tu. Maka tak ada lah pernikahan yang paling berkat adalah pernikahan Sofiah dengan Rasulullah. Kerana pernikahan dia, bangsa dia habis dibebaskan belaka. Jadi berkat habis. Suka tu gak bangsa dia tu Sofiah binti Huyai. Nah. Katanya Rasulullah muayat lagu ni. Oh dia kata anak Yahudi, anak Yahudi nah. Baik. Muayat kata anak Yahudi lagu mana? Pok ambo Nabi. Nah. Pok ambo Nabi ke apa dia? Bangsa Yahudi. Keturunan Nabi Harun yang panggil bangsa Nabi Nabi Harun lah. Nabi Harun, kayak Nabi Harun, Nabi Harun, Nabi Harun kok dia. Nabi Harun ni bangsa kok tulah Bani Israel lah. Maka tok ambo Nabi Harun. Pok dara ambo Nabi Musa. Tok laki ambo Nabi. Oh, jawab lagu tu eh. Jangan nak jawab kata anak Yahudi, anak Yahudi. Tok ambo tu Nabi tu, Nabi Harun. Pok dara dia, pok dara ambo Nabi, Nabi Musa. Tok laki ambo lo ni Nabi juga. Ha, dia nak lawan lagu mana ne? Oh, anak Yahudi, anak Yahudi. Ha. Suka Sofiah binti Huyai. Dia umur berapa ya, Sofiah? 20 lebih ke? Umur 30 lebih. Eh, Sayyidina Aisyah budak lagi. Sebab tu dia tu jadi perangai tu lucu sikit sebab dia budak. Dia anak dara. Sore-sore isteri Rasulullah anak dara. Hak lain semua berkah nikah belaka dah. Eh, pernah jadi isteri orang dewasa belaka dah. Jadi, Aisyah lah. Hak jenis minat. Wak kena tu tok bini ni. Ah, sebab dia bodoh lagi. Nah. Jadi lagu tu lah masuk mampu tu. Jadi katanya Sayyidina Aisyah Rasulullah kelik perai bawa orang Tino. Peh dah tu. Tak ada Rasulullah atas surat. Aisyah izin kau dok Abang nak nikah nak dua ni. Nak nikah tiga. Mari mana undai-undai minta izin ke tok lelaki. Cuk tok kodi minta. Tok kodi nak nikah. Tok kodi minta dengan orang tok lelaki, orang bini tok kodi. Rasa esok sepita kapuk atas ni. Tok Kodi. Sungguh kata. Bapa minta izin. Sakit hati lah orang. Patut kita jangan jaga hati perasaan orang. Dia kata ambo minta kerana takut tak mampulah. Tak mampulah. Tak cukup piti lah. Ha, mungkin kalau sebab tu mungkin. Tapi kalau nak minta izin. Tobat lillah. Tok Guru silap tak berani minta. Tok Guru silap. Tok Guru silap gayung. Milih gelenggir rebuh belakang. Tok Guru ambo sepak belakang. Bini dia mari. Ketak kakak. Pak kinsel tiba-tiba. Well, tok guru silap nak minta izin pun ketak. Payahlah. Tu masuk mampu. Mampu ni payah nak syarahnya.